Persik Kediri terus bergerak cepat, membentengi pemain-pemain yang dirasa berkontribusi besar bagi mereka. Kali ini, striker dan mantan pemain timnas U19, Randy Juliansyah, teken kontrak. Striker yang sebelumnya ikut seleksi timnas SEA Games 2023 ini dianggap menunjukkan permainan impresif. Di bawah komando pelatih Persik Divaldo Alves, Randy berperan penting bagi skema permainan Macan Putih. Randy menjadi pemain ke-10 yang sudah resmi diperpanjang kontraknya oleh kubu Macan Putih, menyusul Faris Aditama, Adi Eko Jayanto, Dikri Yusron, Anderson Dona Cimento, Bayu Oto, M. Hanafi, Yusuf Meilana, Agil Munawar, dan Riyadno Abioso. Striker kelahiran 2002 ini sudah bermain 12 kali, kontribusinya 1 gol dan 3 asis. Randy sempat absen beberapa kali di bulan Februari kemarin karena mengikuti TC Timnas Indonesia U23 di Jakarta. Harapan Persik musim depan untuk berdiri dengan pondasi para pemain muda terus digalakan oleh manajemen untuk mencapai target yang lebih baik dari musim ini.